الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يهدي قلبي على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين الحمد لله saudara-saudara puji dan syukur atas nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan biqaulina dengan ucapan yang mulia alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lebih, memberikan nikmat-nikmat yang lain kepada kita sebagaimana hajat-hajat yang ada, hajat-hajat yang selama ini kita hajatkan. Mudah-mudahan semuanya itu diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Pada pagi ini kita sedikit merefleksi daripada kegiatan-kegiatan kita selama setelah ba'da Idul Qurban Idul Adha wa qabla Syahrul Muharram Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan akhir tetangga bulan ke-12. Bulan ke-12 karena setelah daripada Dzulhijjah ini Allah bulan sing jenenge bulan Muharram atau bulan Syura. Betul. Betul. Syura Muharram. Terus apa? Safar. Terus apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Terus Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah bulan yang dinamakan bulan Hijriah. Bulan Hijriah yang ditandai dengan 1400 berapa? 43. 1443 Masehinya 2022 ya umum Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ada kalimat seolah-olah Hijriah ini baru menggaungnya ini tak lama. Ya semenjak munculnya para aktivis-aktivis Muslim yang mengangkat kembali bagaimana keistimewaan daripada mengedepankan nilai-nilai Islam. Akhirnya muncul wong Islam kok tidak hafal dengan bulan Hijriah. Satu, yang kedua, bulan Hijriah ini, tahun Hijriah itu lebih, tahun Masehi lebih meriah ketimbang tahun Hijriah.
sampailah muncul yang namanya apa namanya orang tidak mau mengatakan minggu, ya, dia lebih senang mengatakan ahad. Diajak ngomong minggu tidak gelem, ahad itulah minggu ahad. Ada apa dengan ini semuanya? Nah, ini muncul. Inilah yang dikatakan mengedepankan nilai-nilai Islam sekecil mungkin. Karpe itu seperti itu. Karpe. Saja ini ya gak apa-apa. Yang namanya alamat itu dari mana saja, yang penting ada sesampai dengan tujuan. Sampaian alamat cari umpamanya mana Masjid Nurul Huda. Sampaian nak bertanya dengan wong itu, nak nyari wong Islam temenan, tidak ketemu. Jadi kebetulan kok ada umpamanya wong bukan wong Islam. Dispotong-potong ada kayak wong non Muslim lah gitu ya. Kalau dia tahu alamatnya, dia enggak apa-apa. Oh, sampean kalau pengen ke Nurul Huda itu lewat sini, lebih cepat ini. Aku iya kok, iya. Kau tahu, nah dia yang dekat aku. Masjid Nurul Huda itu dekat rumah aku. Ya sekalipun ini yang namanya unwan, yang namanya alamat. Ya alamat. Jadi alamat itu adalah menyampaikan tujuan kita. Kita jangan sibuk dengan siapa yang memberitahu alamat, tapi kita sibuk dengan tujuan kita kemana. Ya tujuan kita kemana, sampai ada yang mengatakan bahwasanya haram kita mengatakan bahwasanya ikut dalam rangka hal-hal yang berkenaan dengan Masehi, itu sampai haram. Mengucapkan Natal itu sampai haram. Yeah. Terus ulang tahun apa namanya Januari, Februari itu sama dengan menyerupakan dirinya dengan satu kaum dan berbagai macam. Contoh-contoh. Nah, yang demikian ini maka ditarik satu hal yang pertama, kita hidup ada di negara mana? Kita hidup ada di negara mana, di komunitas yang bagaimana? Yang jelas kalau mau di ini di apa namanya kalau disimpulkan secara umum tidak, disimpulkan secara pribadi. Kalau saya menyimpulkan, yang namanya alamat dan orang yang menunjukkan alamat boleh siapa saja, yang penting tujuan kita sampai. Sama dengan orang pergi ke haji. Pergi haji ini kalau kita pergi secara pribadi itu menyalahi aturan. Kita harus masuk ke bank dulu. Ya. Dari ke bank langsung ke Kemenang. Sementara kadang-kadang kita ini kurang akur dengan bank, kurang akur dengan Kemenang, kurang akur dengan pemerintahan. Tapi itulah caranya. Maka kita jangan terpengaruh dengan cara untuk menyampaikan tujuan. Tujuan kita ke Baitullah. Kalau kita bersikuku dengan cara kita, saya nak ingin berangkat sendiri ke sana dengan cara saya. Ya berangkat atau nak sampai tapi. Lawan haji plus itu aja balik kandang loh. Ada menteri dulu haji plus itu balik kandang. Kenapa? Karena visanya yang tidak pas, surat izin hajinya yang tidak keluar. Harus melalui daripada tahapan
tahapan itu semuanya. Jadi jangan, kalau bagi saya, jangan terlalu keras kita dalam menghukumi hal-hal yang modern seperti itu. Kita pilah-pilah sehingga kita ini tidak menjadi orang yang punya paradigma pembenci tanpa sebab. Pembenci tanpa sebab, jangan sampai. Dan sekarang kita pelajari sedikit demi sedikit. Di penanggalan Masehi itu ada istilah wafatnya apa namanya? Isa. Nah, Isa Al-Masih. Ini ditulis di situ wafatnya Isa Al-Masih. Sudah jadi tulisan itu. Ada yang baca wafatnya Isa. Ketika orang membaca wafatnya Isa Al-Masih, baca toh tanpa dipikir, tanpa diyakini, itu baca saja. Tidak sampai menjadi rusaknya akidah. Maka diterangkan, kita terangkan kepada anak kita, nah, tulisan di almanak ini ada tulisan wafatnya Isa Al-Masih. Ini adalah penulisan menurut orang Masehi. Siapa orang Masehi ini? Orang non-Muslim. Siapa orang non-Muslim? Nasrani. Nasrani itu apa? Satu agama yang diturunkan, satu agama kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Isa dengan kitabnya, kitab Injil, lalu dirubah. Ini adalah akidah. Kalau akidahnya orang Islam, Nabi Isa tidak meninggal dunia, tidak wafat, tapi diangkat ke langit. Berarti apa? Tulisannya ini ya ada, tapi hukumnya yang tidak berlaku. Sehingga anak menjadi cerdas. Jadi bukan menjadi anak yang akhirnya benci tanpa ada sebab. Wes pokoknya ini ono wong Cina dondasi nah ini. Pokoknya ono wong Kristen julak pala nah ini akhirnya menjadi apa? Menjadi pembenci tanpa sebab. Menjadi pemberontak tapi gak punya tujuan. Inilah banyak orang yang berjihad tapi tidak paham. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin itu ada cara kaifiyah al-jihad, tata cara dalam berjuang itu ada. Harus paham dengan Al-Quran, harus paham dengan hadis, ya, harus paham dengan sejarah, harus paham dengan fikih, harus paham dengan akidah, ya, harus paham dengan tata cara komunitas. Ini banyak sekali. Disiplin keilmuan dalam berjihad itu banyak. Sehingga moro-moro pokoknya pakai jaket tiga ibon langsung jihad. Surga ini apa? Surga yang baik. Kita yang tonggak-tonggak dari kecil belum tentu surga. Ini pakai jaket tiga ibon surga. Bidadari sudah menunggu kita. Bidadari apa? Jadi jihad itu Masya Allah. Jadi jangan syukur-syukur kita ini. Sebab daerah Sumatera ini masih hebat. Masih hebat. Asumsi-asumsi yang katanya ada terorisnya, ada apa namanya khilafahnya dan lain sebagainya. Wilayah Sumatera ini Masya Allah. Karena Sumatera termasuk lahan baru. Ya, lahan baru. Orangnya keras-keras, bisa diajak negosiasi model bagaimanapun. Ya, pengetahuannya agak kurang. Agak kurang dalam artian hal-hal yang nampak tapi diselubungi dengan sesuatu, akhirnya kita enggak faham. Yang dulunya dia ini yasinan ikut, tahlilan ikut, tahu-tahu dia berani mengharamkan di hadapan umum. Sampai dia mengatakan, Pak, selama ini aku tidak menemukan Islam yang sebenarnya. Jadi baru kali inilah aku ketemu Islam yang sebenarnya.
Ini mudah sekali berubah. Ya, mudah sekali berubah yang model-model seperti itu. Nah, jadi jangan terlalu keras, itu contoh. Ada tulisan itu nanti wafat. Oh, jadi ini bukan. Maka sampailah dibahas di Kemenag ini jadi pembahasan. Jadi pembahasan. Ini bisa merusak akidah anak kita. Ya, kalau menurut saya tidak cukup. Tapi oleh Kemenag disikapi akhirnya apa? Akhirnya Kemenag bikin yang namanya almanak atau penanggalan. Di sana dinamakan bukan wafatnya Isa, tapi wafatnya si bebu Isa. Apa si bebu itu? Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Si bebu itu orang yang dimiripkan, orang yang diserupakan. Sebab konon ceritanya Nabi Isa dikejar, disembunyikan oleh Allah, lalu ditarik ke langit. Terus di orang yang memfitnah dan memberitahu daripada keberadaan Nabi Isa itu yang dibunuh. Jadi apa namanya, penjinguan wong tadi itu, penjinguan wong yang harusnya bukan Nabi Isa itu disangko itu Isa alaihissalam. Dia dibunuh dengan alasan ya tadi, dengan alasan untuk menanggung daripada kesalahan dan dosa para jamaahnya, para umatnya. Jadi orang-orang non-muslim yang Nasrani, dia punya punya pendapat bahwasannya juru selamat itu yang bisa menyelamatkan, itulah Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya, Tuhan Anak. Jadi si bubu Isa, jadi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu yang dibunuh. Kalau Nabi Isanya apa? Nabi Isa diangkat ke langit. Itu keyakinan umat Islam. Ya, keyakinan umat Islam. Sehingga berdampaklah kepada Natal. Natal terus Januari itu diambil dari kata Dewa, Februari, Maret, Juni, Juli sampai ke Desember itu mengambil daripada simbol-simbol dewa atau orang atau yang dianggap punya kekuatan mistik atau kekuatan yang gaib, yang supranatural. Dan itu diyakini oleh mereka, akhirnya diambillah simbol-simbol itu, dinamakan atau ditaruh, dipakai untuk nama bulan. Januari, Februari. Nah, sampailah muncul 1 Januari tahun sekian. Berpindahnya 0000. Itu orang Masehi. Padahal perpindahan daripada hari dari Rabu ke Kamis itu kalau dalam Islam tenggelamnya matahari itu menandai perubahan daripada bulan. Kenapa demikian? Sebab hilal itu enggak bisa muncul jam 12 malam. Hilal itu munculnya itu sebelum hilal yang namanya mega merah menjelang maghrib dan lewat maghrib kurang lebih 15 menit itu sudah muncul satu garis seperti benang, dan itu yang dikatakan ru'yatul hilal. Jadi hilal itu adalah bulan tanggal 1. Makanya enggak bisa dijinguk dengan mata, harus pakai teropong atau apa namanya, teleskop ya, yang harus pakai itu. Ya. Harus pakai itu, kalau enggak pakai itu enggak kejinguk. Kenapa? Karena kecil. Kecil seperti benang garis. Nah, itu bisa nanti kalau memang tidak tertutup dengan awan, tidak tertutup dengan sesuatu, itu bisa nampak. Dengan alat tadi bisa nampak. Itulah yang dikatakan pergantian dari malam tanggal 30 Ramadan
masuk kepada awal satu Syawal, makanya takbirannya itu bukan jam 12 tapi ba'da maghrib. Kalau ada orang mengatakan dinu hilal ba'da isya, dia dikategorikan kadzdzab. Apa itu? Pembohong. Jadi hilal itu munculnya adalah menjelang maghrib berapa menit dan setelah maghrib berapa menit. Jadi tidak panjang. Setelah dinu itu ya tinggal nasib. Nasibnya ketutup awal apa tidak, baru nanti diumumkan. Makanya menteri itu mengumumkan tidak boleh lewat daripada isya. Sebelum isya harus diumumkan. Itu hilal. Jadi tanggal satu. Jadi beda. Nah, pembeda ini, nah pertanyaannya adalah bagaimana orang Islam ini banyak yang memeriahkan bulan Masehi daripada bulan Hijriah, atau tahun Masehi atau tahun Hijriah. Bagaimana yang model seperti ini? Sehingga muncullah berbagai macam hukum. Berbagai macam hukum ditarik, yang mana hukumnya ini saya kasih tahu, tidak ada yang qat'i. Apa qat'i itu? Pasti. Ini adalah hasil daripada kiasan, hasil daripada kias. Diukur perbuatan ini kalau menurut dari ini mana logir-logir, pas apa tidak. Sedangkan da'ati redaksi yang mengatakan barang siapa orang Islam yang mengadakan merayakan Natal tahun baru Masehi maka dia masuk neraka, da'ati ya, redaksinya tidak ada. Yang ada adalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupakan dirinya dengan satu kaum maka dia kategori termasuk di dalamnya. Tapi ini tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Mamal kalau umpamanya ada orang non-Kristen, orang non-Muslim meniru kita pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, pacak baik, berarti Muslim dan cukup. Jadi dia katakan siapa orang yang menyerupakan dirinya dengan satu kaum maka dia masuk di dalamnya. Artinya apa? Ini sangat kompleks sekali. Apa yang diserupakan? Mulai daripada pikiran, hati, perilaku, tata cara, galau-galau. Nah kalau serupa, sekalipun labelnya tidak sama, berarti kamu sudah masuk di dalamnya. Jadi enggak semuanya yang diserupakan itu harus, itu sudah masuk dalam bagian. Ingat dulu yang diserupakan apanya. Jadi kalau banyak kan orang non-muslim, pecinya hitam, bajunya kuku, sarung kuku, perputu ditaruh di pucuk yasin. Nah itu ya, ditaruh di pucuk yasin. Anak seperti itu, kita syabuh namanya. Orang yang menyerupakan dirinya full to it, pikiran dan hatinya ya enggak. Itu berarti apa? Enggak masuk. Jadi ada yang tasabbuh itu yang positif, ada yang tasabbuh yang negatif, ada juga tasabbuh yang tidak bernilai. Ya sebatas. Ya tasabbuh itu namanya. Jadi menyerupakan, menyerupakan diri dengan orang lain. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini sekedar aja ya. Jadi tentang penanggalan Masehi, Hijriah. Jadi kalau umpamanya ada orang enggak hafal, saya Pak Ustaz yang namanya suruh sapar mulut itu enggak hafal, ini enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang umum memang Januari, Februari, Maret. Karena yang namanya uang bayar listrik, bayar listrik Pak. Sekarang bulan Muharram dia enggak bayar. Ya. Dan kalau kurban itu ijab, poso Ramadan tidak boleh poso bulan Desember. Nawaitu shoma rodin an adai fardhi syahri Desember, tidak ada. Yang ada fardhi syahri Ramadan. Ya. Tidak boleh haji Dzulhijjah. Rabi apa namanya? Maulid Nabi Rabiul Awal.
Ya. Nah ini ada seolah-olah sekat antara orang apa namanya Masehi dengan Hijriah, padahal ini cuma unwan, ya, sekedar alamat saja. Maka saya katakan jangan kita ini jadi pembenci tanpa sebab. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang apatis tapi tidak punya ilmunya. Dia tidak punya ilmunya. Boleh, silakan hafal dengan Hijriah monggo, hafal dengan Masehi juga silakan. Karena apa? Di balik daripada Masehi dan Hijriah ini semuanya ada sejarah, yang itu adalah yang mengupas adalah orang Islam sehingga menjadi pembeda. Inilah yang dikatakan Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Pembeda bainal haq wal batil, mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak dan batil. Ada peristiwa seorang bapak mukul anak. Tidak cukup nangis sampai dipukul anak. Jadi gara-gara apa? Gara-gara main trompet pada malam tahun baru. Dipukul anaknya. Ya tidak sampai seperti itu. Sekalipun wali itu ya tidak harus seperti itu. Ya anak kecil itu anak kecil belum tahu hukum. Ya anak kecil belum tahu hukum. Makanya amal ibadah seseorang itu bisa diangkat karena tiga hal. Yang pertama karena apa namanya tidur. Orang tidur gak punya amal ibadah. Orang tidur dia ngelindur moco Yasin sampai hatam. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Ya, sadaqallah. Tapi tidur dia ngelindur, enggak punya nilai. Jangan dia katakan, hebatnya dah ngelindur dia. Ngelindur dia. Ada nilainya, tidak kahati. Belas. Bagi yang mendengarkan ada nilai apa itu? Tinggal jingo. Yasin berapa ayat? 83 nambah 1 831 kombohi tegur. Ya. Bagi yang dengarkan, kalau yang ngelintur tidak dapat apa-apa. Yang pertama. Terus umpamanya ngelindur tadi ini mimpi dia, mimpi. Itu Masjid Nurul Huda itu coba dibongkar depannya. Karena depannya di bawahnya ada emas sekilo. Ini tidak perlu dipercaya. Ini tidak perlu dipercaya. Kenapa? Tidur. Yang kedua, amal ibadah ini tidak ada nilainya ketika dia ini gila. Dia gila sudah masuk. Gila, ana wong gendeng bersih-bersih masjid, enggak ada nilainya. Kenapa? Karena dia enggak paham mana yang suci dengan yang najis, enggak paham. Orang gila, sekalipun dia ini termasuk orang yang rajin begawe tapi enggak masuk dalam hukum. Dia tidur, gila, dan yang ketiga sobiyun. Apa budak? Budak yang belum akil balik ini belum ada hukum. Makanya kalau yang namanya ada anak bermasalah dalam ranah hukum, dijingo umurnya ini baru umur 10 tahun ke bawah, ini masih mendapat rehabilitasi, belum masuk kepada ranah dihukum eksploitasi anak, kena daripada komisi pelindungan anak. Ya, jadi sobiun anak-anak, gue ini sampai dipukul gara-gara apa? Gara-gara main trompet itu dipukul sama bapaknya sampai bengkakan. Haram. Bukan dulu, wah. Haram bagaimana? Kalau wong tua main trompet, ya, haram. Haramnya bagaimana? Tidak tahu di. Tahu diri, tua main trompet. Ya, kalau anak-anak itu, maka jangan sampai
ajari daripada anak kita kebencian yang tidak mendasar, menyalahkan yang tanpa sebab, dia tidak suka yang kita tidak tahu batasan-batasannya. Termasuk ya tadi adanya hijriah. Ini semuanya ada sejarah. Kenapa kok ada sejarah? Ya, karena memang orang Islam ini selekti. Al-Furqan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Harus bisa membedakan. Tapi membedakan di sini tidak menjadi musuh. Ingat ini. Tegas itu bagus. Ya, tegas itu bagus. Tapi ketegasan kita ini menampakkan kekasaran kita enggak baik. Contoh umpamanya, sampai jadi imam sholat. Jadi imam sholat mengucapkan istahu subuhakum baina taswiyat subuh min tamamis sholat. Luruskan shaf. Karena meluruskan shaf ini merupakan kesempurnaan dalam sholat. Sudah komat sambil tegak di depan, sambil belok ke belakang, sambil nunjuk umum. Hei, lurus, mata sambil melotot. Ini enggak pas. Bunda pas. Jadi toleh ke belakang dengan apa? Dengan kalimat yang bagus. Sahur subuh bagum baina tasbihat subuh min tamamin sholat. Monggo diluruskan. Cukup. Kakinya tidak seperti itu. Ini kau ngimam, kau nak berlagu dengan jemaah. Karena ngajak berlagu, makanya makmunya ngomong, mam, kalau anak ngajak berlagu kaget, baik di sholat di belakang, berlagu berdua semua gitu. Jadi corak daripada mimik atau wajah itu jangan menampakkan ketegasan. Akhirnya tegang akhirnya. Boleh kita tegas, tapi wajah kita harus fleksibel. Sebab apa? Orang itu gak paham dengan hati kita. Orang itu lebih paham dengan rai kita. Hati itu nomor dua, rai itu dulu. Jadi makanya kadang-kadang kalau saya mengantisipasi, jangan sekali-kali neiso, kecuali kalau memang ada hajat yang memang itu gak bisa ditinggalkan. Jangan biasakan kita ini untuk keluar daripada rombongan, daripada shof sholat kalau memang kita tidak punya hajat. Ini ada imam enak-enak wirita ditinggal. Ini ada imam enak-enak tunggu ditinggal. Diamin. Ini namanya jamaah yang menusuk perasaan imam. Ya imam itu nak ngomong itu, jangan balik dulu, halangkan teman. Ya, jangan biasakan seperti itu. Makanya jadilah jamaah itu alaikum bil jamaah. Tetaplah kamu dalam keadaan berjamaah. Apa? Sembayangi bareng, wiridane bareng, ya. Terus dungane yo bareng. Enak kumpul.